Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube saya ini, yaitu channel Guru Gaul. Tentunya channel ini berusaha untuk tiap hari bisa upload video agar channel ini bisa berkembang. Dan semoga video-video yang di-upload di channel ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian atau bagi para subscriber, karena terkadang video yang di-upload itu bukan mengenai pembelajaran ya, karena kadang kreatornya itu lagi pusing mikirin video apa yang ingin di-upload. Nah, pada kesempatan kali ini kreator lagi memikirkan sesuatu, akhirnya teringat bagaimana cara mendownload RPP daring. Karena pada masa pandemi ini kita tentu butuh RPP pada masa pandemi ini. Ya, tentu sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah ini, klik Google Chrome. Ini sama seperti di ini kalian HP juga bisa. Nah, kita ketik di sini guruberbagi.kemdikbud.go.id. Kita klik enter. Nah, tampilannya akan seperti ini kan. Nah, di sini kalian itu bisa ikut berbagi atau cari referensi. Kalau ikut berbagi berarti kalian memiliki RPP yang ingin diunggah di sini, di situs ini. Nah, karena kita di sini mencari RPP selama daring, kita kliknya di sini, cari referensi. Nah, muncul ini kan? Muncul ini. Anda dapat menemukan dengan mudah di sini. Ketik kata kunci yang Anda butuhkan dan temukan berbagai referensi baik RPP, bacaan tips dan berbagai sumber. Sumber, maaf. Nah, di sini ada RPP, artikel, aksi GTK, aksi umum. Nah, karena yang kita cari ada RPP, di sini kita klik yang RPP. Ya, udah RPP ya. Cari yang telah dibagikan ya. Di sini cari yang ini, cari yang telah dibagikan. Karena sudah dibagikan. Nah, kita cari saja RPP. Nah, akan muncul seperti ini. Muncul di layar kalian atau di HP. Ini di hasil pencarian ada yang langsung menggambar model dan lain-lain. Tapi kita ini untuk pelajaran seni budaya. Untuk memperjelas apa yang kalian cari, klik aja di sini. Nah, kita menggunakannya daring karena selama daring ini kita gunakan yang daring. Jenjangnya kita di sini ada semua jenjang. Jadi kalau kalian mengajar di PAUD berarti pakai PAUD, SD di SD, SMP SMP, SMA SMA, SMK SMK dan SLB SLB. Jadi kita klik yang SMP. Untuk kelasnya di sini semua kelas atau kelas 7 8 9. Saya mencoba mencari yang kelas 8. Mata pelajaran saya uji cobakan untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah kita mengklik semuanya, kita terapkan. Kita cari hasilnya adalah seperti ini. Hasil pencarian. Ada menanggapi dan melaporkan isi drama yang ditonton. Rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 8, RPP kelas 8 ya daring. RPP daring teks berita media WhatsApp kelas 8. RPP Bahasa Indonesia masa pandemi. RPP satu lembar daring teks berita. Nah, kalian tinggal memilihnya dan kalian bisa mengunduhnya. Kita coba yang ini ya. Kita mengunduh yang ini. Rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 8. Nah, akan muncul seperti ini. Rencana pelaksanaan kelas 8 untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Tentu kalau kalian mengajarnya di SMA atau SMK atau SD tadi, tinggal klik aja sesuai jenjangnya ya.
ini seperti ini, tinggal unduh RPP. Siswa dapat memiliki karakter dan ini. Nah, tinggal di sini unduh. Unduhan. File unduhan kita itu berupa file PDF ya. Jadi belum bisa langsung diedit. Ya, tadi masih ingatkan langkah-langkahnya. Jadi sebelum masuk ke unduhan ini, kalian tinggal mencari di sini daring, daring luring atau kombinasi. SMP, misal kalian SMA, berarti SMA. Di sini ditulis kelas berapa? 12 atau 11. Mata pelajaran apa? Semua mata pelajaran itu ada di sini ya. Nah, untuk ini tadi ini hasil unduhannya akhirnya kebuka juga. Nah, akan tampil seperti ini. Rencana pelaksanaan pembelajaran sekolah MTs Al-Khairat Kinunggung Mapel Bahasa Indonesia ini. Nah, di sini jadi tinggal diedit saja. Kalau mengunduhnya ini ya, tinggal mengunduh. Unduhan ada di sini. Nah, langsung otomatis akan di sini ada Acrobat. Langsung ke save ya di unduhan di PC kalian. Nah, karena file masih berbentuk PDF, bisa dirubah ke Word. Caranya bisa pakai aplikasi, banyak sekali tersedia di HP kalian. Download aplikasi pengubah file PDF menjadi Word. Ketika nanti sudah berubah menjadi Word, ini tinggal diedit-edit saja. Nah, tentu itu hal yang sangat mudah. Dan semoga itu berguna untuk Bapak Ibu sekalian, karena pada masa pandemi seperti ini kita tentu memiliki RPP yang berbeda dengan RPP pada umumnya. Nah, di sini ya. Jadi bisa di-download semuanya untuk tingkat PAUD, SD, SMP, MTs, bahkan SLB ada juga. Semua mapel di sini tersedia. Jadi jangan bingung untuk ini, untuk mencarinya, karena sudah pihak Kemdikbud pun sudah memberikan layanannya. Sekarang semuanya sudah dibikin enak ya. Jadi untuk era 4.0 ini memang semua guru itu dituntut untuk serba bisa, melek teknologi. Jadi mengubah seperti ini aja, mengubah dari PDF ke Word itu. Di Play Store itu banyak benar aplikasi-aplikasi pengubahnya jika kalian ingin yang otomatis. Bahkan RPP pun disediakan seperti ini untuk kita agar bisa membuat secara untuk daring. Karena selama daring ini kan pembelajarannya terkadang kita bingung sebagai guru ya. Materi yang sangat banyak harus ditekan menjadi beberapa kali pertemuan saja ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak guru sekalian di seluruh Indonesia, dan semoga ini bermanfaat bisa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih informasi dari saya, cukup sekian dan sampai jumpa.